Assalamualaikum, hai hai. Apa khabar semua? Video pada kali ini saya akan berkongsi resepi kek pisang yang sedap kegemaran seisi keluarga saya. Hampir setiap minggu saya akan buat kek pisang ini. Kerana suami dan anak saya dan juga saya ialah penggemar kek pisang. Resepi kek pisang ini dari mak angkat saya. Sudah hampir 5 tahun saya masih dengan resepi ini. 5 biji pisang masak, lagi masak lagi bagus. Jangan lupa lenyek-lenyekkan pisang. Tolak tepi, ambil mangkuk baru. satu cawan tepung gandum, satu sudu baking powder, satu sudu baking soda, tapis-tapiskan ke semua tepungnya, taburkan sedikit serbuk kayu manis, Gaul-Gaul, pecahkan tiga biji telur ayam grade E. Kemudian masukkan 3 sudu besar gula. Titiskan vanila ekstrak. Seterusnya, pukul bahan-bahan ini sehingga lebam. 50 gram butter cair. Setengah cawan minyak canola. Pukul-pukul. Kemudian kahwinkan sahaja ketiga bahan ini bersama. Setelah tepungnya sudah rata dipukau, masukkan pisang lenyek. Gaul-gaul. Tuang bancuhan ke dalam loyang yang telah dilapik dengan kertas. Jangan lupa hias potongan pisang di atas agar keknya nampak lebih gemuk. Saya bakar pada suhu 180 derajat Celsius selama 45 menit. Selepas saya bakar selama 20 menit, saya akan tabur kacang almond dan juga tutup dengan kertas. Alhamdulillah sudah siap Kek pisang bakar gempa. Kalau makan panas-panas, sedapnya sampai terangkat semua bulu. Sangat sesuai dihidangkan pada hari raya. Semoga berjumpa lagi, Insya Allah.